dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Kita sudah hampir menuju di bagian pertengahan bulan Mei 2019. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda, kaum muslim dan muslimat di seluruh Indonesia. Semoga hari ini membawa berkat tersendiri, diberikan kekuatan fisik untuk bisa full puasanya sampai dengan maghrib nanti. Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Motivation. Tentunya bersama dengan Master Trainer of Theocentric Motivation and Transformational Leadership. Beliau juga NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, Organizational Culture Consultant, dan tentunya sudah hadir tepat di sebelah kiri saya ada Pak Eloy Zaluku. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mas Daryl dan selamat pagi sahabat Sonora dan tentu saja Smart Listeners di seluruh Indonesia. Dan tadi Mas Daryl sudah sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa sepanjang hari ini. Yes. Dan tentu saja kemarin itu ada Mother's Day. Jadi ya, kepada betul. Ibu-ibu di seluruh dunia kita ucapkan selamat hari ibu ya. Semakin menjadi ibu terbaik untuk anak-anak Indonesia. Amin. Untuk pemimpin yang 10 kali lebih hebat di kemudian hari. Oh pantes. Kemarin itu saya kok beda banget sama anak-anak saya ya. Ternyata hari ibu ya. Hari ibu dong. Baik, nah yes. Biasanya yes. Kita tuh mengundang tamu itu laki-laki. Betul. Kemudian juga punya posisi tinggi. Harus dong. Itu udah biasa ternyata ya. Harus dong. Kenapa saya bilang udah biasa? Karena hari ini kita sudah bersama dengan seorang wanita cantik. Yeah. Beliau ini juga seorang HR Director dari PT Schneider Indonesia. Dan gak sangka kalau ternyata dunia itu sempit ya Pak Eloy ya. Bener. Ternyata saya sempat ketemu juga dan akrab dengan salah satu sahabat torkan beliau juga. Betul. Saya mau nyapa dulu hari ini, semoga beliau mendengarkan. Yes. Ada ibu akrab disapa Mbak Ruri. Oke. Okay. Semoga mendengarkan Mbak Ruri hari ini. Yes. Ya, dari Smart FM. Saya langsung akan menyapa tamu ngobrol kita hari ini dalam edisi khusus CEO and Directors Update. Ada Ibu Indah Prihardini atau yang akrab disapa Bu Dini. Selamat pagi Bu Dini. Semangat pagi. Apa Mas kabar? Baik sekali. Suaranya, yes. Suaranya radio banget. Selamat pagi juga Pak Eloy. Selamat pagi ya, Bu Dini. Terima kasih. Terima kasih telah mengundang saya pagi ini untuk bisa sharing di Smart FM. Ya. Selamat pagi untuk semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Yes. Semangat. Semangat. Saya juga puasa. Yes, ya. Ibu. Yes. Semoga diberikan kekuatan fisik. Amin. Sampai dengan nanti ya, Bu Dini ya. Bu Dini, saya mohon izin ke Pak Eloy dulu ya. Silakan. Pak Eloy, yes. Saya agak curiga kalau pagi-pagi udah fresh. Iya. Seger gitu loh, tanpa ada keringat berlebih mengucur. Oh, iya. Ini kan berarti kan udah hasil dari yang di bawah pada minggu lalu. Betul, Mas Daryl. Aktivitas apa minggu lalu? Minggu lalu full dan minggu ini juga full. Besok saya full 4 hari berturut-turut training. Selasa, Rabu, Kamis dengan Gapura Airport Services. Okay. Bicara mengenai leadership for leadership skills for supervisors. Mm-hmm. Dan kemudian di hari itu, hari Jumat, saya akan bicara full juga untuk anugerah perdana. Wow. Ya, jadi full kita ya, menginspirasi Indonesia. Jaga kesehatan jangan lupa ya. Siap. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Yes, Mas Daryl. Baik Pak Eloy. Ya. Aneh loh pagi hari ini. Yes, kenapa tuh? Biasanya kan laki-laki bunda. Bisa aja Mas Daryl. Ini kok bisa Bu Dini gitu yang hadir? Ini awal ketemunya di mana nih? Jadi gini loh, saya ini bertemu orang-orang hebat dan salah satu orang hebat yang ku kenal itu ya Ibu Dini nih. Dan saya berterima kasih Bu Dini sekali lagi dari segi kesibukan yang luar biasa, ibu bisa hadir bersama dengan kami. Di catatan saya memberikan ada 3 kata yang saya dapatkan ketika pertama kali bertemu dengan Bu Dini. Yang pertama adalah ya, smart. Yang kedua very positive, very very positive, dan saya merasakan ada humbleness di sana. Kebersahajaannya ada. Nah, karena sebetulnya kalau nanti kita belajar pengalaman hidup beliau, yang lama juga hidup di USA, terus bekerja di multinational companies, dan wow, she's good. Yang saya pikir hari ini kita akan belajar, dan sebenarnya 1 jam tidak akan cukup. Jadi daripada kita kehilangan banyak momen, langsung aja Mas Daryl kita kulik, kita belajar sebanyak-banyaknya supaya pendengar kita mendapatkan banyak inspirasi. Yes. Khususnya hari ini kita bicara mengenai women in leadership. Ini satu topik yang sangat dekat di hati Ibu Dini, dan ini juga sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan tentu saja dunia. Jadi Mas Daryl langsung aja
Silakan. Budi ini nggak kenal maka nggak sayang loh katanya. Siap, loh. Siap. Boleh sedikit kenalan dulu tentang sosok Budi itu seperti apa sih sejatinya? Oke. Dari segi mana nih? Jadi, bebas. bebas dari ya mungkin sedikit mengenai dari kecil. Dan berkarir gitu, Bu. Okay. Highlightnya saja silakan Ibu. Well, first of all terima kasih ya. Yes. I didn't think your first impression was like that to me. Tapi yes, mungkin para pemirsa sedikit cerita mengenai saya. Yes, saya kurang lebih sudah 21 tahun pengalaman di bidang HR ya. Yes. Waktu sangat cepat berlalu. Yes. Waktu kecil, alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk tinggal di luar, di USA. Yeah. Orang tua saya, ayah saya mendapatkan government scholarship untuk mengambil S2 dan S3 di USA. Yes. Lalu saya kembali ke Jakarta umur 9 tahun. Yes. Waktu itu tidak bisa bahasa Indonesia loh. Yes. Tapi yeah, alhamdulillah dengan dukungan orang tua saya dan guru-guru privat saya, yes, akhirnya setiap hari saya dapat pelajaran bahasa Indonesia, saya berhasil lulus ST. Yes. Dengan ranking 1 waktu. Wow. Kemudian setelah itu saya kembali lagi ke USA waktu bachelor. Jadi saya mengambil Management Information System di University of Arizona. Dengan double degree Operation Management waktu itu. Yes. Lalu setelah 3 tahun saya pulang ke Indonesia, pekerjaan pertama saya di konsultan. Yes. Jadi saya mulai di konsultan dulu, waktu itu namanya Anderson Consulting, sekarang namanya Accenture. Okay. So, waktu itu saya percaya atau tidak, saya menjadi programmer. Tugas pertama saya di Satelindo waktu itu memperbaiki database customer application. Lalu selama 2 bulan saya pikir ini bukan saya. Saya pikir saya bukan jiwanya di bidang programming. Akhirnya saya minta pindah dan alhamdulillah disetujui oleh atasan saya dan saya pindah ke bidang change management. Lalu disitulah saya mengawali karir saya di bidang manusia ya, sumber daya manusia. Lalu saya pikir saya perlu mengambil lebih baik banyak lagi sertifikat atau credentials in HR. Yes. So that's why I took a master degree di Australia, New South Wales waktu itu. Nah setelah pulang dari New South Wales, nah saya ketemu nih sama pasangan jiwa saya di Accenture. Semoga beliau mendengarkan. Yes. Iwan. Lalu kami berpikir kayaknya kurang enak ya kalau kerja satu kantor. Saya daftar di perusahaan lain lagi, konsultan juga. Waktu itu Arthur Anderson, sekarang Ernst & Young. Lalu setelah 3 tahun saya memulai awal karir saya benar-benar di HR practitioner di banking, HSBC waktu itu. HSBC, yes. Ya, 3 tahun. Kemudian setelah itu saya mendapat kesempatan untuk masuk FMCG. Nah, di situ saya kenalan tuh dengan Mbak Ruri, mendengarkan. Yes. Saya masuk ke Coca-Cola Indonesia. Mm-hmm. Alhamdulillah di sana karir saya cukup mengalami banyak kemajuan. Yes. Dan saya juga dapat banyak kesempatan. Yes. Terakhir posisi saya di sana sebagai director di regional. Yes. Menaungi 9 plan di 10 negara waktu itu. Lalu saya pikir saat itu saatnya saya harus fokus ke anak-anak. Jadi saya melamar ke berbagai posisi ya, Johnson & Johnson, Mead Johnson. Yes. Dan sekarang di Schneider Electric Indonesia sebagai HR Director. Baik. Itu good. Kisah perjalanan berpuluh-puluh tahun hanya disingkat dalam waktu berapa menit ya. Tapi luar biasa. Mungkin itu butuh satu hari ya. Satu hari untuk cerita ya. Baik-baik, kita break dulu ya Bu Dini ya, Pak Ele ya. Nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Tapi saya yakin ada di antara Anda sebaliknya para wanita atau mungkin juga para pria yang pengen tahu tuh sebetulnya kisah success factor dari seorang Ibu Dini itu apa, kok bisa gitu loh menjalani tahapan demi tahapan khususnya dalam menjalani kehidupan ini sehingga beliau sampai dengan posisi saat ini yaitu sebagai seorang HR Director dari PT Schneider Indonesia. Nah, apa sih key success factornya? Kita nanti bahas di sesi berikutnya. Bisa berikutnya juga ikut berpartisipasi ya, ya Mas Dari. Silakan di 0812 11 12 959 untuk SMS dan WhatsApp. Jangan lupa cantumkan nama Anda dan juga domisili Anda atau telepon kami ke 0216343417. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalupi. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan tamu ngobrol kita hari ini seorang HR Director PT Schneider Indonesia ada Ibu Indah Prihardini atau yang akrab disapa Bu Dini. Nah tadi kalau boleh diambil sebuah executive summary-nya bahwa ternyata dari perjalanan hampir 15 tahun terakhir ya atau bahkan mungkin juga lebih ya Pak Eloy ya 21 tahun. Yes. Itu ternyata membuat sosok seorang Ibu Dini itu menjadi seorang yang smart.
humble dan positif ya. Banget. Dan gak cukup kita selesaikan satu hari untuk cerita kita beliau ya. Tapi mungkin dari apa yang disampaikan tadi, perjalanan karir 20 tahun ada ya, ada key success factor. Ya, nah, ini yang betul, kadang-kadang ditunggu sama smart listeners, apa sih sebetulnya key successnya, kok bisa seperti itu? Yes. Silakan Bu Dini. Silakan Ibu. Your time pokoknya lah. Oke, okay, terima kasih Mas Daryl, Pak Aloy. Silakan ya, Ibu. Waktu saya diminta untuk mengidentify ya three top key success factors. Yang pertama sekali adalah saya punya quote, ya, follow your passion and success will follow. Wow. Okay. Ya. Mm-hmm. Jadi saya percaya bahwa kalau kita tidak mencintai our profession ya, yes, atau pekerjaan kita sehari-hari, mm-hmm, kita tidak mungkin bisa melalui semua tantangan ups and downs ya, yes, untuk mencapai puncak karir. Jadi segala macam curiosity, willingness to go extra mile ya, perseverance, determination itu datang karena kita cinta. Yes. Coba hari ini Mas Dero tadi berangkat dari jam berapa dari rumah? Jam 5 kurang seberapa. Oke, okay, saya jam 5:30 ya. Yes. Kurang lebih kita yes, ya, karena kita mempunyai passion di bidang ini dengan sharing, saya juga mempunyai passion di bidang HR, sehingga nomor satu adalah follow your passion and success will follow. Yes. So sometimes you have to listen to your heart. Kadang-kadang ada kita mempunyai pengalaman seperti saya, pengalaman jadi programmer, mm-hmm, itu tidak cocok buat saya. Mm-hmm. Tapi waktu itu saya pegawai baru, tapi saya rasanya ini gak cocok, saya harus bicara dan paling gak saya mencoba untuk pindah. Yes, yes. Alhamdulillah dikabulkan, lalu saya 21 tahun bisa di bidang HR ya. Tapi kadang-kadang kita tuh inner voice tuh kita suka, ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya. Yes. Lalu itulah yang menjadi key success pertama saya. Oke. Okay. Follow your passion ya, Ibu ya. Iya. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Ini bagus sekali. Dan saya mau menyapa juga Pak Reza yang sedang mendengarkan kita pagi. Wah, ini harusnya. Iya, kolega saya. Pak, saya nggak akan ketemu Pak Aloy kalau bukan kamu. Betul. Kan. Jadi Pak Reza pendengar kita, Mas Daryl. Yes. Director di Business Development Director di Schneider ya, Ibu. Betul, ya. Betul. Jadi saya bisa berbicara di Schneider beberapa waktu yang lalu, mm-hmm, karena Pak Reza mengundang dan disitulah saya bertemu dengan Ibu yang luar biasa, Ibu Dini. Wow. Ya. Okay. Jadi Smart Listener sama Sonora, tadi kita sudah belajar yang sangat bagus ya. Yang pertama follow your passion. Nanti silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan disampaikan di nomor telepon tadi. Okay. Mungkin yang kedua bisa menjadi key success factor, bisa di-sharingkan, Ibu. Iya, saya percaya sekali bahwa kemampuan berkomunikasi itu sangat mempunyai peran besar, yes, dalam karir saya, yes, ya. Jadi khususnya ya kalau teman-teman yang bekerja di multinasional, yeah, ya, mm-hmm, it is required untuk Indonesian and English, mm-hmm, ya. Mm-hmm. Dan juga tidak hanya verbal tapi juga in written, yes, ya. Mm-hmm. Karena 80% pekerjaan dari kami adalah berkomunikasi, mm-hmm, ya, apakah itu melalui email, apakah itu melalui rapat, apakah itu virtual ya melalui telecons. So you need to be able to present yourself well di dalam komunikasi tersebut, ya. Mm-hmm. Jadi sangat penting juga untuk kita belajar bagaimana tidak hanya bisa berkomunikasi dengan baik ya, tapi influencing ya. Influencing ya, Bu, betul ya. Ya. Yeah. Kemudian kita mempunyai impact atau presence atau yang disebut executive presence, yes, ya, yes, di dalam, yes, communication itu. Karena di dalam ruang rapat bila ada 10 orang, yes, nah kalau tidak ada punya kemampuan berkomunikasi with impact, yes, atau tidak terdengar atau tidak terlihat, akan sangat sulit untuk bisa diperhatikan dan juga mendapatkan kesannya itu mendapatkan perhatian daripada eksekutif, yes, yang lain. Padahal ya, attention itu, perhatian itu kita juga sangat butuhkan ya, Ibu ya. Iya, betul. Di dalam kita membangun karir. Betul. Ya, attention kan? Dan didengar. Oh, didengar. Ternyata ini ada Bu Dini di sini yang memberikan, yeah, ide bagus sekali. Yeah. Contohnya ya. Ya, karena saya juga terus terang di manajemen tim kami masih underrepresentatif nih women. So it's 4 out of 10 ya, tapi kita juga mempunyai kesempatan yang sama. Itu yang harus kita pelajari, caranya berkomunikasi dan bisa influencing. Wow, ya, ya. Itu penting ya, bahasa itu loh. Karena ya memang tadi Ibu Dini sampaikan ya, 80% dari pekerjaan kita itu berkomunikasi. Betul. Gender oral maupun written-nya ya, Ibu. Betul, ya, betul, ya. Betul. Dan ini seringkali menjadi bagian yang tidak terlalu diperhatikan atau serius dikembangkan oleh teman-teman yang mendengarkan kita di luar sana. Betul ya, apakah itu komunikasi dengan customer, apakah itu kita presentation. So segala bentuk yang kita lakukan dalam pekerjaan 80% adalah komunikasi. Iya. Oke, okay, sebentar saya potong sedikit. Yes, silakan, maaf, silakan, maaf. Silakan. Bu Dini, kalau di realitanya di lapangan kan kebanyakan orang tuh yang mungkin melakukan pekerjaan itu tidak sesuai dengan hatinya. Betul. Bahkan mungkin juga hanya sekedar sebagai sebuah sisi profesionalisme saja. Okay. Bisa bedain enggak sih kalau dari pandangannya Bu Dini selaku HR director ketika SDM itu ini orang
follow her passion atau follow his passion, passion yang sedangkan yang satu lagi enggak gitu loh. Saya bisa bedakan. Bisa. Gimana caranya? Ya, gampang. Jadi misalnya gini, kalau misalnya tidak sesuai passion, tentunya orang tersebut tidak akan mau melakukan going extra mile. Artinya gini, kalau kita punya misalnya team member ya, yang satu sangat passionate dengan bidangnya, yang satu tidak passionate, sangat mudah karena mereka, kalau yang passionate tanpa diminta, mereka akan minta, Bu, saya belajar sesuatu hal yang lain, Ibu perlu bantuan apa, ada project nggak yang saya bisa kerjakan, dibanding dengan team member yang lain yang tidak passionate, ya akan melakukan pekerjaan hanya standar. Artinya they will not go extra mile. Ya. Kemudian orang yang passionate itu tentunya pasti punya rasa curiosity yang besar ya. Jadi mereka akan ingin tahu dan ingin belajar, dan itulah mungkin yang membuat saya terus senantiasa kalau misalnya saya ada project tambahan, kalau saya mampu kenapa enggak? Walaupun saya belum punya pengalaman sama sekali di bidang tersebut, tapi saya passion di dalam bidang HR secara keseluruhan. Jadi saya mau belajar. Let's learn together how to do it ya. Jadi sangat kelihatan Mas Daryl antara passion atau tidak passion. Dan ini juga saya ajarkan ke anak-anak saya ya. Kalau you want to choose your major in university, first of all you have to be passionate about it. Karena pasti ada ups and downs. Ups and downs, kalau kita tidak cinta maka tidak akan bisa melalui semua itu. Nah itu dia yang penting, passion. Bagus ya. Sehingga harus punya seperti yang kisah kesempatan yang ketiga ya. Yang saya utip itu punya mindset think big and dream big. Nah saya belum sampai ketiga. Silakan, ketiga Ibu. Menurut saya tadi tambahannya adalah first of all kita harus bekerja dengan purpose ya. Dan selalu think big, dream big ya. Jadi tadi pagi saya sudah habis sholat subuh, saya punya niat, saya diundang oleh Pak Loy ke sini, punya purpose untuk sharing my experience yang semoga bermanfaat ya. Jadi membawa manfaat untuk yang lain. Lalu think big, dream big ya. Terkadang-kadang memang kita suka kecil hati. Oh saya tidak bisa Bu, aduh saya takut, atau saya gak akan mampu dan sebagainya. Ya. Selalu ada kata-kata seperti itu ya. Tapi tadi Pak Eloy katakan saya positif. Why am I positive? Because I believe bahwa kita memang selalu kita ditakdirkan mempunyai kekuatan. Dan kekuatan itulah yang harus kita asah. Dan kita harus selalu mempunyai mimpi yang besar, karena mimpi yang besar itu yang membawa kita menjadi lebih baik lagi setiap hari. Tahan sebentar. Saya agak gemeteran dengerin statement bagus ya, nusuk dan rajin ya. Wanita tadi bisa melakukan begitu, kenapa laki-laki tidak ya Pak Elo ya? Bukan masalah gender ya, tapi semangatnya itu loh yang harus setara sekarang, zaman sekarang. Harus dipelajari Mas Daryl, dan itulah kenapa kita mengundang sosok hebat di talk show kita. Supaya kita bisa belajar banyak. Sebetulnya hidup ini bicara mengenai modeling saja. Kalau kita sudah ketemu dengan Ibu Dini yang bisa sampai di posisi seperti hari ini dan memberikan manfaat bagi umat, memberikan manfaat bagi banyak orang, berarti kalau tiga yang tadi diikutin oleh teman-teman yang mendengarkan di luar sana saja, we can do it. Follow your passion. Yang kedua tadi adalah komunikasinya, khususnya di MNC, multinational company, itu harus belajar terus mengasah keterampilan berkomunikasinya. Dan yang terakhir tadi itu purpose, penting sekali. Jadi think big, confident. Itu yang seringkali saya bertemu di ruang-ruang training, orang-orang yang confidentnya tidak terlalu baik ya Bu. Padahal kalau itu bisa dibereskan aja, wow, sky is the limit. Sky is the limit. Aim high. Saya selalu juga bilang aim high. You gotta always aim higher. Bagus sekali. Baik, kita break dulu ya. Tahan sebentar. Kita menggunakan Anda berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Ini belum menyentuh sisi pengalaman sebagai HR director. Nanti kita akan coba minta sharingnya seperti apa. Apalagi sekarang udah masuk ke generasi milenial siapa ya, lo ya. Masih kita sentuh milenial. Ini dunia mereka sendiri. Tapi kita apakah harus ngalah atau tidak gitu dengan mereka? Pasti ada tips and tricksnya versi dari Budini. Nah, Anda jangan kemana-mana. Silakan di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalupi. Smart Motivation.
Baik, tidak terasa ngobrol seru pagi hari ini. Masih terus bersama dengan kami bertiga. Ada saya Daryl Adam, juga ada Pak Eloy Zaluhu, dan juga tamu ngobrol kita hari ini sebagai seorang wanita yang berhasil menduduki peringkat posisi tertinggi HR Director di PT Snyder Indonesia dengan edisi khusus Women in Leadership. Ada Ibu Indah Prihardini atau yang akrab sapa Bu Dini. Pak Eloy, ini kita belum bahas masalah pertanyaan yang masuk, Pak Eloy, ya. Karena yes, sudah cukup banyak komentar yang berinteraksi, pengen tahu seperti apa sih seorang sosok Ibu Dini ini. Tapi jangan kita hentikan dulu untuk ngebahas satu hal yang detail yang penting, ya. Karena ternyata tiga key success factors tadi, follow your passion and success will follow, udah dijabarkan. Kemudian juga mengasah kemampuan untuk komunikasi itu penting ya, apalagi ya, mungkin di multinational company. Dan kerja itu harus dengan purpose dan punya mindset think big and dream big. Betul. Oke, okay. Nah Bu, ini realitanya nih, sebagai seorang HR director kan berjibaku dengan tipikal SDM yang beda-beda. Betul. Ada yang tadi sesuai dengan passionnya, mereka tuh proaktif gitu loh. Itu kan bisa dinilai ya. Ada juga yang mungkin agak-agak pasif, nunggu diperintah baru dia bekerja gitu loh. Nah generasi yang berikut ini kayaknya agak cukup mengancam keberadaan dari para HR, harus bekerja keras. Generasi millennials, gimana kira-kira? Iya betul, jadi kita harus punya strategi khusus ya, untuk demografik khusus ini. Tidak disangka ya, di Snyder Indonesia sendiri ya, sudah hampir 50% daripada karyawan kami demografiknya adalah millennials, atau kita bisa sebut Z ya. So secara global ya, kita punya beberapa strategi ya. Salah satu strategi adalah kita ingin dikenal oleh generasi ini ya. Bagaimana sih bisa kalau kita ke kampus, apakah kita tanya, apakah do you know, what do you know about Snyder Electric ya. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah program global business competition ya, adalah Go Green in the City ya. Ini untuk teman-teman yang mahasiswa nih tingkat 2 atau mahasiswa S2, tolong bisa masuk ke website gogreenintheCity.sa.com. Jadi sebenarnya ini adalah kompetisi di mana kita mengajak para mahasiswa atau millennials ya, untuk kan mereka adalah generasi yang ingin didengar ya, yang punya bold ideas, tapi tidak punya wadah di mana mereka bisa menyampaikan ide-ide mereka. Jadi ini adalah wadah di mana mereka bisa menyampaikan ide, their bold ideas ya, di dalam beberapa topics ya, mainly untuk sustainability and access to energy ya, grids of the future, plans of the future, and buildings of the future. Nah mereka memasukkan ide-ide itu. Lalu kalau memang nanti kita saring, kemudian jadi masuk ke country final di Indonesia, kalau mereka bisa berhasil, kemudian mereka akan maju lagi ke Asia Pacific final, kemudian habis itu ke global, dan mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Satu, hadiahnya mereka bisa experience mentoring dan coaching langsung dari senior leaders di Snyder. Kedua, mereka bisa networking ya dengan mahasiswa dari negara-negara lain ya. Lalu ketiga, mereka bisa overseas dan pasti dapat guaranteed job di Snyder. Dan kita sangat bangga karena tahun 2016 dan 2018 ada mahasiswa dari Universitas Indonesia yang berhasil menjadi global finalist. Wah, semoga yang tahun 2018 ya, Rivaldo and Mary, you are listening and you can be an inspiration untuk others ya. Jadi ini salah satu program kita adalah itu. Kedua adalah kita punya program namanya Energy Generation Program ya, di mana kita recruiting fresh graduates nih, Mas Daryl dan Pak Eloy. Mereka adalah kita saring ya, benar-benar melalui proses seleksi yang sangat ketat. Dan kita berhasil hire 10, di mana 8 adalah female dan 2 adalah male. Karena kita percaya dengan diversity ya. Melalui EGP program ini, ada beberapa training yang kita berikan kepada mereka. Ya, mulai dari proses bootcamp ini sebulan ya, mereka melakukan kayak sekolah ya, kurikulumnya. Kemudian ada juga graduate base camp ya. Kemudian kita juga sedang developing beberapa kurikulum lain. Salah contoh, salah satu contohnya adalah early sales career. Jadi memang attracting the young talents ini tidak mudah ya. Mereka harus senantiasa dikasih wadah untuk bisa menyampaikan ide ya, juga dikasih dengan development ya, dan juga coaching and mentoring ya. Nah inilah beberapa program yang kita adakan di Snyder Indonesia. Jadi ini lebih kepada attracting talent, Mas Daryl. Bagaimana men-attract teman-teman millennials. Jadi tadi ada beberapa hal itu ya,
ada global program Go Green in the City ya, betul, Bu. Ya. Betul. Kemudian ada Energy Generation Program EGP yang bisa sampai 2000 lebih applicants ya. Betul. Dan kita hanya 10. 10. Unfortunately hanya 10 ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih banyak lagi. Baik. Saya mohon izin boleh ke silakan dulu ya. Silakan. Ini sudah banyak penanti nanti saya coba singgung karena belum nyentuh sisi women leadership-nya nih. Nah, ya, ini baru kita masuk nih ya. Ini baru kulitnya aja hampir daging soalnya. Ini dari Q&A dari 0877-8466-92 sekian-sekian. Selamat pagi Bapak dan Ibu Smart FM serta seluruh tim. Bu, saya mau nanya, bagaimana bidang HR khususnya di organisasi ini dapat dipahami dalam tanda petik eksistensinya oleh Gen X, Y, dan generasi milenial? Karena mohon maaf, biasanya kan kadang-kadang kalau bidang HR itu terkesan administratif atau sekedar formalitas di organisasi besar yang sifatnya birokratif. Terima kasih. Gimana Ibu Dini menanggapi pertanyaan ini? Wah, itu pertanyaan bagus sekali. Yes. Dulu waktu itu saya juga pikir kalau saya ngambil HR itu akan seperti ini nggak ya? Dulu ya, zaman dulu tuh HR itu dikenal dengan personalia ya. Hanya penggajian, pembukuan ya. Yeah. Tapi saya mau kasih pandangan bahwa HR yang dibutuhkan sekarang di perusahaan jauh berbeda ya. Jadi HR yang dibutuhkan itu adalah untuk partnering with the business. Jadi tadi kiat-kiatnya satu, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mau belajar bisnis ya. Karena tanpa kita mau belajar bisnis, kita tidak mungkin akan dianggap sebagai credible partner. Tetap kita di belakang layar, bukannya kita bersama-sama membahas apa sih yang menjadi tantangan dari kultur, dari capability, dari talent strategy ya. Jadi HR itu jauh lebih luas daripada personal ya. Ya, alhamdulillah di dalam multinationals HR memang selalu dianggap suatu function yang sangat dibutuhkan dan mempunyai sama-sama ya a place at the table untuk bisa membantu bisnis menjadi lebih baik. Apakah itu membawa talent lebih baik, developing talent ya, attracting, retaining talent, memanage apa incentive schemes ya, memanage performance management ya, memberikan juga dukungan terhadap bagaimana sih kita mau mendirikan culture dan work environment yang sebaik-baiknya. Nah, ini juga penting nih buat kaum millennials ya. Kalau mereka juga sangat cinta flexibility at work. Ya, sebagai seorang HR saya bisa introduce program flexibility at work di Schneider Indonesia dan di beberapa perusahaan saya sebelumnya. Ya, jadi ini sangat memberikan dampak yang positif. Jadi HR lebih dari personalnya. Baik. Semoga terjawab. Satu lagi, ini dari Pak Yabe Supit di Jakarta. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Ibu Dini. Bagaimana kita generate passion kita, Bu? Sedangkan hampir sebagian orang tuh gak bisa kerja sesuai dengan passionnya karena passionnya itu tidak mendatangkan uang. Wah. Siapa? Ini kata siapa ya? Saya bisa nanya kembali ke Mas Dero. Ya. Jadi gini, pertama kali kita harus tahu dulu passion kita. Ya. Saya juga mengalami kesulitan waktu awal-awal ya, dipaksa oleh actually ayah saya waktu itu menyuruh saya belajar accounting. Lalu pertahun pertama di US saya bilang saya gak bisa terusin accounting, terserah mau saya sukses atau tidak sukses, saya tidak bisa accounting karena saya tidak mencintai bidang itu. Akhirnya saya ngambil MAS, tapi kembali lagi akhirnya saya memutuskan untuk HR. Jadi satu, kita harus berani memutuskan dan tahu apa passion. Karena passion apapun ya, menurut saya ya, kalau memang itu benar-benar passion dan kita berani mengambil segala resiko dan kita go all the way, passion itu bisa mendatangkan uang apa saja. Siapa sangka contohnya HR itu dulu mungkin bidang yang tidak di, bukan tidak dikenal orang ya, tidak men, it's not a credible bidang. Banyak orang yang bilang, oh HR itu gampang, tidak perlu sekolah khusus ya, tidak perlu pendidikan khusus untuk HR. Tapi HR sekarang sangat dicari di Indonesia. Jadi apapun ya, apakah itu profesinya, passionnya di masak atau passionnya di menjadi penyiar ya, seperti Mas Dero ya, Mas Dero bisa cerita awalnya apakah apapun itu bisa mendatangkan uang kalau satu, kita niatnya adalah untuk memberi manfaat dan kita go all the way. Sedikit dari saya kira yang paling penting adalah untuk bisa stop dulu sebentar dan memberikan waktu untuk getting to know your passion. Karena sekolah pendidikan kita di Indonesia tidak terlalu menolong kita, khususnya waktu-waktu dulu. Mungkin sekarang sudah jauh berbeda ya sistem pendidikan kita ya, Bu. Betul. Tapi dulu teman kita mau belajar apa, kita ikut ke sana. Betul. Gitu, ya. Ke bawah arus. Ke bawah arus ya, ya. Dan saya kira justru itu challenge-nya. Jadi kalau bisa berhenti, bukan berhenti kerja, tapi take time tuh, untuk mengerti passion saya apa. Nah, pertanyaannya kepada Bu Dini sebetulnya, how do we know bahwa itu adalah passion? Apakah mungkin Ibu ada
semacam kisi-kisi gitulah Bu. Mungkin di luar sana, iya gimana sih? How do I know my patient? Yeah. How do okay. I know? Gimana baik, baik. Bu? Kalau mau tahu ntar sesi terakhir. Saya ada di kondisi produser. Saya baru mau, okay. baru mulai panas loh. Ini benar. Kita satu hari lagi kita bahas. Gitu ya. Kita break dulu dan terima kasih buat Anda sudah kirimkan komentar. Nanti ada banyak komentar pertanyaan dan juga ini minta link untuk bisa gabung di website. Tapi nanti ya Bu Dini ya. Silakan. Diinformasikan. Yeah. Nah, silakan. Anda masih bisa berinteraksi di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalupi. Smart Motivation. Ya, terima kasih. Nggak kerasa sudah sampai di sesi yang terakhir. Ngobrol seru pagi hari ini bersama dengan Pak Eloy Zalupi dan juga Ibu Indah Prihardini atau Ibu Dini selaku HR Director dari PT Schneider Indonesia. Nah, tema kita tentang women in leadership. Tapi kok kita belum nyinggung ya masalah women in leadership? Walaupun di awal, sesi pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya konten utamanya gitu yes, loh, yes. dari women leadership. Nanti kita akan coba bahas lebih jauh. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah kirimkan komentar. Ditahan sebentar, nanti kita coba singgung di sesi ini juga, sesi terakhir. Pak Eloy, kita lanjut dulu testing. Boleh. Supaya nggak lupa, ada tadi pertanyaan mengenai website oh, dari yeah. Schneider. Ibu tadi ini sepertinya ada mahasiswa yang ingin oh, yeah. ke sana. Vega, selamat yeah. pagi Vega. Saya ulang kembali ya Mas Vega ya tadi. Mbak Vega ini. Mbak sebenarnya. Vega, maaf yeah. Mbak Vega, ke websitenya adalah gogreenindthecity disambung .sa.com. Okay. Atau kalau mau di Google Go Green in the City harusnya sudah muncul ya. Ya. Yeah. Closingnya sampai tanggal 25 Mei, jadi kami tunggu kalau punya ide, your bold idea, harus berpasangan ya antara saat harus minimal satu female, satu laki-laki atau dua female bisa. Ya. Dua-duanya wanita ya, atau, satu atau minimal satu wanita. Ya, oke. Okay. Ini ya. Vega ada dua pertanyaan, tapi nanti ya. Yang penting pertama website dulu ya. Kita soundingnya. Kita lanjutin dulu deh, Pele. Okay. Very good. Kalau tadi pertanyaan saya kan lebih kepada ibu tips yang singkat gitu untuk kita bisa tahu our passion. Mungkin ada orang di luar sana yang menemukan passionnya aja belum tahu caranya. Oke, okay. Memang kan ada beberapa assessment yeah. tools ya, yes, kayak yes. bukan psikologi ya. Kalau kita dulu tes minat atau tes bakat, ingat ya waktu yeah, yeah. SMA, waktu mau ke kuliah. Jadi yeah. kita tahu bidang apa sih sebenarnya yang kita sukai. Ada beberapa tes yang bisa dilakukan seperti itu. Namun buat saya yang paling penting adalah apa kata hati. Hati harus didengar ya. Di dalam kita ada small voice, inner voice yang sebenarnya sudah tahu. Dan itu sangat mudah. Kalau saya hari ini tadi pagi bangun pagi ya, tanpa terasa ngantuk, tidak tidur dari sahur karena saya diundang oleh Pak Eloy bisa berbicara dengan Mas Daryl untuk bidang yang saya cintai itu tidak akan terasa berat. It's as easy as itu. So if you know your passion adalah melakukan segala sesuatu dengan tidak merasa berat ya, dan you go all the way ya. Sama dong ya, kalau kita punya passion misalnya di makanan atau hobi ya, kita tahu itu passion kita, tidak perlu ada yang harus menguruh bangun pagi untuk olahraga contohnya dan sebagainya. Nah, itu dulu harus diketahui. Betul. Lah, passion itu bisa mendatangkan uang ya, itu tergantung kita. Betul. Ya. Bagaimana kita mendalami passion itu sehingga itu menjadi suatu bidang yang bisa akhirnya dijual dan kita pun bisa dijual juga dengan keahlian kita di bidang tersebut. Betul. Karena value yang kita berikan ke orang lain, value yang kita berikan ke perusahaan dan masyarakat, itulah yang nanti kita mendapat imbalannya dari sisi uang. Nah, sekarang kita masuk karena yang paling penting adalah women in leadership. Seperti apa Mas Daryl? Kadang-kadang banyak orang yang kita ngomong sesi khusus nih, bagaimana kalau Ibu Dini itu melihat sosok wanita siapapun dialah dalam leadership kepemimpinan khususnya dunia dan Indonesia dalam konteks Indonesia, itu secara jumlah sudah sesuai dengan harapan atau justru kaum wanita itu perlu lebih empower lagi nih Bu supaya bisa lebih banyak yang masuk dalam sisi level leader untuk wanita? Sebenarnya untuk konteks Indonesia saya melihat masih kurang ya the representation of women di berbagai posisi leadership ya, belum sesuai harapan. Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi saja sudah menyatakan ya di dalam komitmen he for she ya, di dalam suatu statement ya bahwa memang di dalam parlemen sendiri masih 17,23% ya. Dan beliau punya komitmen untuk meningkatkan itu ke 30% ya, dengan berbagai program khusus yang diidentifikasi untuk menyiapkan wanita di dalam bidang kepemimpinan dan juga training di dalam bidang politik. Nah, pandangan saya nih Mas Daryl, dan ini juga terjadi di perusahaan Schneider Indonesia ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita masih
relative minority di leadership positions. Dan even our CEO kok bisa punya ambisi yang sama dengan Bapak Jokowi. Ya, bahwa worldwide kita juga ingin meningkatkan 30% representasi women in leadership positions. Wow. Ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kalau di Schneider kita secara deliberate, it becomes a focus and deliberate strategy ya. Saya bersama dengan management team dan juga dengan atasan saya Bapak Zafir Danuli. Dalam hal ini, I hope he's listening, that we have a how to build the pipeline in women leadership. Ya. Jadi kita identifikasi khusus ya female talents, kemudian kita juga berikan development, mentoring dan training khusus. Apa kita juga harus rotasi dan sebagainya ya. Dan juga untuk leadership positions ya, kita juga harus membangun pipeline. Jadi pipeline itu adalah yang siap untuk bisa kita naikkan ke posisi yang lebih tinggi lagi ya. Nah, untuk saya rasa ya konteks Indonesia ya, selain harus di continue, di empower, di encourage ya, memang kita sendiri sebagai woman kita harus berani. Berani untuk mengambil resiko ya, berani juga untuk kadang-kadang bukannya berantem ya, tapi kadang-kadang kita also take a stance ya. How we empower ourselves dulu untuk bisa, mau gak ya saya harus bersaing nih misalnya dengan seorang laki-laki di dalam posisi yang sama untuk dapat posisi yang lebih tinggi. Kemudian saya rasa kembali lagi kepada perbincangan kita di awal, find your passion and your purpose ya. Always think big ya. Kemudian setelah Anda sudah ketemu passion, then you just need to go all the way and you need to believe. Karena gak mudah. Saya pertama kali menjadi pemimpin waktu itu HR Director di Coca-Cola, saya adalah wanita, satu-satunya wanita di antara 10. Tapi setelah kita melakukan banyak development, identifikasi, kira-kira sekarang mungkin udah ada 4 wanita di Coca-Cola. Very good. Dan that's also my intent di Schneider ya, our intent to empower women. Wow, bagus sekali ya. Kita bungkus yuk perbincangan hari ini. Keren banget, keren di banget. Di ujung waktu soalnya, Pak Eloy. Baik, semua listeners dan sahabat Sonora di seluruh dunia, terima kasih sudah bersama dengan kami. Dan tentu kita membutuhkan waktu lebih panjang. Apalagi berbicara mengenai key success factor tadi ya. Dan follow your passion, follow your passion, penting sekali. Menurut saya ada dua hal yang saya rangkum dari pembicaraan dengan Ibu Dini tadi mengenai follow your passion. Yang pertama, untuk mengenal passion Anda sebenarnya adalah apa yang Anda mau lakukan dengan sebaik-baiknya, even Anda tidak mendapatkan bayaran. Karena itu berarti sudah ada di hati Anda sudah. Yang kedua adalah waktu Anda mengerjakannya, Anda merasa you learn fast. Anda tuh belajarnya tuh tidak memerlukan harus sampai bercucuran keringat air mata gitu. Dan darah, karena persis seperti Ibu Dini tadi, dulu waktu saya kuliah di Melbourne, satu tahun pertama saya belajar banking and finance. Sama ya kita ya. Dan Pak Bu, itu kalau saya ingat-ingat, saya nggak mau mengulang masa-masa itu. Saya juga. Itu struggle sekali untuk mengerti tugas-tugas itu aja, struggle sekali. At the end, betul kita bisa lulus, tapi itu extra effort and we don't enjoy it. Betul. Gitu. The word enjoy itu penting. Jadi sehingga yang dibutuhkan adalah pada akhirnya keberanian. Keberanian untuk follow your passion and the money will follow. And the success and money will follow. Betul ya. Itu radanya transformational leadership ya. Transformational leadership. Transaksional lagi. Betul. Baik. Nah, itu yang saya dapatkan dari Ibu Dini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dini. Mungkin Mas Daryl juga bisa memberikan beberapa rangkuman. Saya sepakat dengan Ibu Dini bahwa ternyata kalau bekerja dengan passion itu apapun ranah pekerjaannya, dengan hati ditambah dengan sebuah tadi think big, dream big. Yes. Sudah cukup untuk membuat kita termotivasi setiap hari, apalagi kita lengkapi setiap Senin dengan program Smart Motivation. Betul. Bu Dini, berkenan tadi kita undang sekali lagi untuk gabung di website, boleh terakhir? Boleh. Silakan Ibu Dini informasinya. Website yang tadi. GoGreenInTheCity. .sa.com. Beberapa kata penutup mungkin dari Bu Dini. Silakan Bu Dini. Kata penutup untuk semua, terima kasih banyak ya untuk Pak Eloy. Mungkin kalau Tuhan tidak mempertemukan kita tidak bisa berbicara hari ini. So saya sangat enjoy sekali untuk bisa sharing dengan Mas Daryl dan Pak Eloy. Saya juga mengucapkan alhamdulillah ya, bersyukur sekali dengan mendapatkan kesempatan ini dan juga dengan keluarga saya senantiasa mendukung. So terima kasih untuk suami saya Iwan dan anak-anak saya Syamil.
Mira dan Rashad. Wow. Thank you. Baik, terima kasih Bu Dini waktunya pagi hari ini. Pak El juga thank you. Terima kasih. Dan terima kasih Malisa. Saya harus akhiri perbincangan ini. Kita ketemu lagi Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Indah Prihardini. Saya El Zalim katakan, yes I can keep the smile of the Tanaxers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalupu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.